itu kuku yang panjang, dia sedang mencakar-cakar mukanya dan mencakar-cakar dadanya. Jadi dia cakar dadanya sendiri, dia cakar. Apalah Nabi bertanya, maka ulangi bertanya kepada Jibril, siapa gerangan juga itu yang Jibril? Tadi orang itu menggunting lidahnya dan bibirnya, sekarang ini malah mukanya dia cakar-cakar dengan kukunya itu. Dijawab oleh Jibril, lahir ladina yakuluna luhuman nasi wa yamakuna bi a'radihim. Muhammad, kalau kamu mau tahu, itulah mereka-mereka yang suka memakan daging saudaranya. Wa yamakuna bi a'radihim, yang suka membuka merubah aurat-aurat saudaranya. Dipermalukan, dipitnah, di ini. Ini sebenarnya kita saling, ya Allah. Ini tidak diketahui oleh Nabi sebelumnya. Jadi Nabi diberangkatkan dalam Isra dan Mi'raj itu, ya, itu betul-betul kondisi alam dan perjalanan masa yang begitu juta tahun dan miliar tahun itu diringkas oleh Allah di hadapan Nabi cukup seperempat malam selesai dari ajal dan kejadian sebelumnya dan pada saat itu dan yang akan datang sampai akhir-akhir. Bapak tahu, ibu tahu kalau disebut akhirat. Ujungnya manusia yang disebut akhirat itu antara surga dan neraka itu ujung. Jadi yang disebut alam mahsyar, yang disebut alam barzah, ya, yang disebut alam dunia, yang disebut alam rahim, itu bukan ujung. Masih banyak perjalanan, masih panjang perjalanan kita ini. Waktu zaman ajal yang kita nggak pernah tahu kehidupan kita seperti apa, ingat pun kita tidak, makanan kita apa, minumnya apa, menunya apa kita nggak tahu. Masuk kita ke alam rahim, ke alam perut, paling lama orang 4 tahun, 10 bulan, rata-ratanya 9 bulan, 10 hari. Ada juga yang 7 bulan di dalam perut. Waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan kita hidup di alam dunia. Gak sampai setahun berlalu. Dan kita di alam perut pun apa makanan kita gak tahu, ya, menu kita gak tahu, dan kita juga gak pernah tahu keberadaan, tapi hidup ada nyawa. Keluarlah dari istilahnya alam rahim, sekarang kita ada di alam dunia. Jadi alam berapa ini, alam dunia? Gitu. Itu lebih panjang sedikit daripada alam rahim. Rata-rata 63 tahun seumur usia Rasul. Seperti kata Ibn Abbas, kakaknya Umi, hari Rabu atau hari meninggal, pas umurnya 63 tahun lewat 5 hari. Kemarin masih sehat walafiat. Makanya di antara jamaah barangkali ada yang ikut malam tujuhnya tahlil di Kresek malam Jumat nanti, ya. Kalau yang mau ikut kita habis asar berangkatnya,
kalau yang mau ikut yang ada waktu yang longgar, yang longsong, tidak ada halangan apapun. Tanahnya itu habis bisa. Kalau yang mau ikut, ya hubungannya. Nah, ada orang yang umur 100 tahun, ada orang yang umur 1000 tahun di dunia. Walaupun ada, itu dapat dihitung dengan jari, betul. Walaupun itu ada, sudah merepotkan orang lain, betul. Kita umur lebih daripada 50 aja udah repot. Ya. Udah banyak kita yang dikeluhkan, yang dirasakan. Lagi pemuda mah. Ya. Baik minyak rambut maupun minyak wangi itu selalu menempel di badan kita. Kalau sudah begini, apa minyak rambut sama minyak wangi? Bukan. Termasuk ya kayu putih ya. Itu yang nempel ya. Segala sesuatu yang dulu kita yang diomongin bisnis ini bisnis itu, gimana kita pengen sukses, benar ya? Kalau sekarang apa apotek mana yang komplit ya tadi rumah. Ya benar ya. Nanyainnya apa? Apotek mana yang kumpulin obatnya? Dan kalau ngobrol juga bukan ngobrol istilahnya yang indah-indah, pasti ngobrol penyakit. Betul ya? Budi. Cuman kalau waktu bangun belum, aduh belum tua. Kalau ada orang begitu bangun dari duduk, aduh, nah udah tua tuh. Ya. Kalau ngomong istilahnya sambil ngomong aduh pasti udah tua. Ya. Sama anak muda enggak pernah begitu. Ya kayak di polsek. Gitu ya. Itu para jamaah hadir hari ini. Ada orang yang balik lagi ke arah naik. Tidak ada yang balik ke belakang. Berhubung setelah alam putih, alam barzah, alam pemisah. Disebut di alam dunia sudah tidak kelihatan. Disebut ke alam akhirat juga belum nyampe. Itu alam barzah, alam pemisah. Dan kita sebut biasanya alam kubur. Alam kubur juga ini. Tidak pernah orang tahu. Yang tidak kau itu kuburan. Kuburan kelihatan kan? Alam kubur. Orang baik itu dikubur maupun tidak, dia matinya kelihatan atau tidak, tetap alam kubur itu ada. Walaupun dibakar. Ya. Itu tetap di alam kubur. Walaupun dibuat, tidak ada kuburan. Alam kubur itu ada, disebut alam pemisah. Itu yang disebut di dalam Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaibi di antaranya bil baksi. Dan menafsirkan para ulama dengan tekstualnya bil baksi artinya setelah itu kita dibangkitkan lagi. Untuk apa? Ujurahum yaumal qiyamah, Allah akan membalasnya pahala-pahala yang kita kerjakan waktu kita hidup. Begitupun dosa-dosa kita yang kita kerjakan waktu kita hidup itu belum ketobatan. Sama kita
innamat wa fauna ujurahum yaumal qiyamah. Allah pasti akan memenuhi ya ujurahum, pekerjaan-pekerjaan, pahala-pahala baik, pahala baik maupun pahala yang baik yaumal qiyamah nanti di hari. Artinya hari kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu berulang satu persatu, kalau kiamat kubro itu sekaligus pulang. Di mana bumi sudah digoncangkan dan zilzalatil ardu zilzalaha. Artinya waktunya sudah nyampe. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kadibah, datangnya kiamat itu laisa liwaqatiha kadibah, tidak bisa kita mendustakannya dan itu benar-benar terjadi. Nah di alam barzakh sampai kapan? Sampai datangnya itu goncangnya bumi. Idza zulzilat ida waqa'atil waqa'ah al-qiyamah yang disebut ya dari situ itu masih banyak perjalanan kita belum di alam masyarakat, belum di alam pengadilan, belum di alam istilahnya umum, baru disitulah berpilah-pilah waqta zul yauma ayyuhal terpisahlah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak berdosa itu. Fatazul yauma ayyuhal di surat apa itu? Surat Yasin ya? Suka dibacakan sama kita ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dari Tuhan yang sangat penyayang mengucapkan, memberikan salam kesejahteraan, keselamatan bagi orang-orang yang selamat. Waktu sudah mulai, salam alam alamahat alaihum ya bani adam ala ta'budus, maka kita diperingat dan wahai anak dapani adab kudus yang kau bersekutu dengan saya ya sedikit lagi itu mau tak duduk aja kita lanjutkan pelajaran kita. Warabimu rukun sholat yang nomor apa? Kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah. Betul. Masih ingat? Syukur. Gak ingat? Gak apa-apa. Ya, lupa biasa. Qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Kagak bisa ilmiah baca. Kita belum bisa baca Fatihah. Aubadaliha ganti dengan yang lain asal 7 ayat dan hurufnya jangan kurang dari Fatihah. Bisa Fatihah aja gak bisa apalagi yang lain. Oh ya sih saya ketalah tapi Fatihah enggak dengan dia masih silahkan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Silakan. Kalau memang bisa Fatihah kagak bisa. Dua-duanya. Apalagi ayat Fatihah juga kagak bisa. Ganti dengan zikir-zikir yang lain. Dengan tasbih subhanallah, dengan takbir Allahu Akbar, dengan istighfar astagfirullah, atau dengan apa saja, dengan zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah. Itu juga enggak bisa. Udah diam. Diamnya seukuran kita baca orang baca Fatihah.
tapi jangan punya kayaknya pura-pura bisa lo gak beda apa jangan Allah gak bisa ditipu. Kalau gak bisa diam aja, orang ruku ikut ruku kalau sholatnya berjamaah. Kalau kita sholat itu sendiri, seukur-ukurnya kira-kira orang baca Fatihah itu berapa menit, berapa detik, itu aja ukurannya. Kira-kira saat Fatihah berapa detik? Kira-kira. Dia berdirinya itu, diam itu seukuran orang baca Fatihah. Kalau memang sama sekali enggak bisa. Kenapa? Karena kita belum belajar atau baru masuk Islam atau jauh dari ustaz dan guru. Pardon karena di sholat itu awnatlah. Sholatnya mah mau fardu kek, mau sunnah kek, bacaannya sama. Bahwa Fatihah itu adalah rukun keempat setelah takbiratul ihram. Walaupun diselingi ada dengan doa apa namanya? Doa iftitah, artinya doa pembuka. Setelah kita melaksanakan yang wajib, yang rukunnya itu takbir, ya, dibarengi takbir itu dengan niat, niat membarengi dengan takbir. Kemudian kita baca doa ini. Gimana kita baca doa ini? Kita hafal semua. Gak hafal gak apa? Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi kabiro. Subhanallah ibu rotau. Hasil. Terus ini wajah-wajah ini wajah du wajah diladi ataros samawati al ardo hanifah muslimah bermakna minat ini kita bersungguh wajah kita hadapkan wajah betul-betul kita menghadap ilahi patola samawati terhadap zat yang mempunyai langit dan bumi. Hanifan kita bersih dari golongan-golongan orang musyrik, baru kita ikrar. Ikrarnya gimana? Inna sholati wa nusuki wa ma yaya wa ma mati lillahi. Kalau itu dirasa hidup itu tidak akan ada galau apalagi lebay dari kalimat ini, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya punya Allah. La syarika lahu wa bidzalika hukumku yang tidak bersekutu, yang tidak bisa dipersekutukan, bisa tidak dicampuri. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, yang demikian itu dapat memerintah wa'ala minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pas. Jadi muslim-muslim itu dari salah-salah karena pas. Pak Ibu, jangan-jangan kita pasrah kepada Allah, pasrah ke tukang cukur aja selamat. Benar. Ya. Kalau saya jauh-jauh masa ketua cukur, ya. Nah, kita ditumpulin, dibikin ke kiri, nurut ke kanan juga nurut. Kalau enggak nurut, kita dikit-dikit ke kiri, terus kita ke kanan.
pisaunya yang tajam itu udah dekat kita, terus untuk keiris kita kena pisaunya berdarah, kira-kira kita yang marah atau tuan guru yang marah? Hah? Yang kena pisau siapa? Kita. Yang marah? Kenapa lu gak dulu gua kan gitu ya? Udah kita kena pisaunya, dia yang marah-marah, yang ngomelin. Begitu juga sama. Makanya dengan pasrah kepada Allah, nurut menghamba kepada Allah, keselamatan bagi kita. Baru kita yang banyak membaca yang itu Fatihah. Maka bapak-bapak, kalau Fatihah kita belum lulus, kalau Fatihah kita itu wayang, asal Fatihah belajar. Karena Fatihah itu dimasukin ada di dalam sholat. Walaupun yang lain istilahnya harus dipelajari, gampang itu mah Fatihah aja dulu buat sholat. Itu harus kita cari guru, kita mendatangkan guru, kita kepada siapa aja belajar supaya Fatihah kita rapi. Fatihah aja enggak usah yang lain. Karena Fatihah itu rukun dan dasar yang dimasukkan rukun yang ke itu ya. Yang dimulainya wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha. Nah kalau di mazhab Syafi'i apa yang kita tanya sekarang di kitabnya ini yang bermazhab Syafi'i, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat Fatihah ya sebenarnya oleh Imam Syafi'i. Maka disebut ayat Syafi'i, memang ayatnya ada tujuh dengan bismillah. Kalau imam-imam yang lain tetap ayatnya ada tujuh gitu ya, tapi tidak dimasukin bismillah dari siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat. Gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat, tapi tetap tujuh. Ya. Jadi pakai bismillah tujuh, enggak pakai bismillah juga tujuh. Nah, kalau sudah tujuh-tujuh waktunya sudah habis. Udah segitu aja. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لأبي وأمي 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 أستغفر الله العظيم لأبي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات
للمسلمين والمسلمات
Bagi orang
wa'ali radhiyallahu anhum wa jami'i sahabati wal qarabati wa tabi'in wa la'imatil arba'atil mutaidin wal qurra'i wal mutaibadai wa salihin radhiyallahu anhu sayulillahu murafadiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Arhamar Rahimin, Allahumma
wasallim. Salam ala sayyidina Muhammadin wa